Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua, bro? Ada update terbaru untuk RZ patch 2024 untuk patch 17, dan ini adalah update versi kedua dari RZ. Seperti biasa, kalau lu mau mengupdate untuk versi ini atau file ini, linknya ada di deskripsi video ini yang akan mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya. Di situ ada poin-poin yang harus lu pahami sebelum mendownload dan juga menginstal patch update ini. Poin pertama atau poin A, kalau lu wajib dulu mendownload dan menginstal dua poin, yaitu RZ patch 2024 all in one, di situ ada linknya, dan juga RZ 2024 update versi 1 gitu. Jadi kalau udah yang 2024 all in one dan versi 1 update-nya udah diinstal, baru lu bisa mendownload yang update versi 2 ini yang ada di poin C ya. Untuk update ini tuh berisi transfer update, ada juga yang mungkin skip, player rating update, ada face update, mini face update, ada add new player, squad update, dan rating update gitu ya. Untuk downloadnya di poin C, berarti untuk yang update versi 2-nya linknya ada di situ. Dan kalau lu nggak tahu gimana cara downloadnya, cara installnya, ada video tutorial yang gua upload di platform lain, mungkin di YouTube second account gua atau di TikTok ataupun di Dailymotion. Pokoknya itu ada di poin D, tinggal lu tonton aja. Kalau lu mau support gua via Saweria juga ada di poin E, bro. Dan tentunya kredit buat RZ Patch dan timnya sudah membuat patch update ini. Thank you Babang RZ atau Rizy Alvaro. Dan sekarang kita langsung ngecek dalam gamenya. Kita melihat update-update yang terjadi, terutama banyaknya itu ada update-update fresh dari beberapa tim di Liga Italia banyaknya. Seperti apa? Kita cek, bray. Oke, bro, gua sudah dalam game patch 17 RZ Patch 2024 yang sudah terupdate sampai V2. Di sini mungkin untuk squad line up yang terbaru, kayaknya gua tunjukin singkat aja ya. Di sini bisa lu cek satu persatu. Bisa lu pause-pause aja kalau mau ngecek. Ini udah yang terbaru, yang terlengkap, yang sudah pada transfer ke berbagai tim di awal tahun ini ya, untuk edisi transfer winter. Di sini gua tunjukin di liga-liga besar aja. Karena sebenarnya udah disempat gue bahas di update V1 atau versi sebelum ini ya. Oke, kita cek dulu aja lah Liga sampai Bundesliga lah. Sisanya baru nanti kita cek untuk update phase. Tuh, ini untuk Bundesliga. Oke, bisa lu pause-pause aja ya. Sekali lagi gue ingatkan. Oke, dan sekarang yang mau gue tunjukin itu yang banyak diupdate di versi 2 ini adalah phase-phase pemain. Yang banyaknya juga dari Liga Italia atau Serie A Italia. Mulai dari Fiorentina. Yaitu ada face dari kiper Christensen, ini mukanya kayak gini sekarang. Dan juga face dari back Ranieri, ini face-nya udah terbaru. Oh sorry, pala gue ngalangin ya. Kemudian di AC Monza ada face yang update dari Birindelli. Sedangkan di AS Roma ada face terbaru dari Huizen. Gak tau gue gimana cara bacanya, Huizen, ya itulah pokoknya ya, orang Belanda. Dan juga pemain muda yaitu Baldanzi. Di Atalanta juga ada beberapa update face dari mulai Ruggeri, ini face yang lebih baru, main muda juga. Lalu ada Ederson, ada back Hien atau Hin, gimana cara bacanya gue nggak tahu. Lalu striker muda dari Mali itu Torre, dan juga back kanan Holm dari Swedia ya, face-nya udah terupdate. Sedangkan di Bologna juga ada beberapa face update mulai dari Ferguson, lalu juga ada face-nya dari Carlsen dan Ibischer, pemain dari Switzerland. Kemudian dari El Azuzi, pemain Morocco. Back lucu Mi Colombia juga face-nya udah update. Pemain muda 20 tahun, Fabian juga udah update mukanya. Putih banget tapi ya, kayak pake bedak anjing. Dan back kanan Poch juga. Poch, ya itulah udah update face-nya ya. Di Cagliari ada face update dari Lufumbo. Lalu face-nya Dosena, Ogelo, Obert, dan juga Zappa. Di Empoli face update dari striker kolot yaitu F. Caputo. Juga Ismaili, back Albania. Back kiri Cacece, face-nya Grassi. Dan juga Cancellieri, pemain muda nih. Kita berpindah ke Frosione, ada face update dari Turati. Nyerang Cedira asal Maroko. Bukan Cedira ya, Cedira. Kemudian Zortea, back kanan. Valeri, back kiri. Sama-sama dapat face update. Prescianini dan juga Sek. Gitu, pemain Senegal nih. Sekarang face-face pemain dari Genoa yang update ada Ekuban, Gudmundsson, Bohinen, Frendrup, De Winter juga, dan serang striker Retegui. Berpindah ke Olympique Lyon ada face update dari M. Fofana, pemain muda banget ini 18 tahun, face-nya udah real. Juga face dari pemain muda PSG yaitu Beraldo ya. Di Munchen juga ada pemain face yang update yaitu Sasha Boy, pemain asal Kamerun dan rambut gimbalnya. Dan juga Zaragoza dengan rambut putihnya, bray. Ada face update juga dari dua pemain Nigeria yaitu Tros Ekong dan juga Ajayi gitu ya.
Itu dia untuk update-update yang terjadi di RZ Patch 2024 versi 2 ini. Kebanyakan memang face update, tapi ada juga update kayak rating, mini face dan lain-lain. Cuman disitu gak jelasin siapa-siapa aja, jadi gue gak bisa ngecek. Tapi yang pasti udah lebih update. Bisa lo cek-cek sendiri ada, bisa lo cek-cek sendiri aja. Dan juga udah bisa dimainkan juga gamenya dengan normal ya. Kalau lo mau tambahin mod-mod juga boleh gitu. Kalau masih ada yang bingung boleh tanyain, nanti gue coba bantu. Segitu ya video kali ini, see you next time brother. Bye-bye. Salam 31 buat MU. Vlog.